Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kami mau makan di Seoul Garden, ya kan guys? Iya guys. Jadi kita sekarang mau cari dulu. Kita sekarang ada di ICT guys. ICT. Salam. Jom. Bapak nih, Siong Kawat sudah menemukan misi gym guys. Kami datang ke sini pada waktu weekend guys. Lumayan ramai ya. Sebelum datang ke sini kita harus booking lebih awal. Jadi kita bisa bebas pilih makan apa aja yang kita mau, yang kita suka. Mulai dari daging, ayam, atau seafood. Kita bebas milih apa aja yang mau kita makan. Yang penting kita bayarnya satu kali, kita bebas makan sepuasnya. Kami pesan supnya itu tom yum. Jadi nanti seperti udang, atau sayur, atau mie, kita masukkan dalam supnya itu guys. Oh iya, jangan agresif ya kalau mau ambil makanannya. Takutnya nanti nggak habis. Jadi kita ambil sedikit-sedikit dulu. Nanti kalau kurang kita ambil lagi deh. Nih, orange. Lemon. Di sini itu kita masak sendiri ya, kita masak dagingnya sendiri, kita masukkan dia punya jamur, sayur, tahu, atau yang mau kita mau untuk masuk supnya itu kita tinggal masukkan aja. Nah ini sudah masak dan tinggal dimakan deh, rasanya itu enak banget guys, jadi kalian harus coba deh. Bayarnya sih cukup mahal ya, tapi jangan selalu dong kita makan seperti ini, sesekali kan boleh. Kalau aku sih jarang sih kalau gini, paling satu kali satu bulan atau satu kali dua bulan seperti itu guys. Kita harus hemat juga loh. Nah seperti yang aku bilang tadi, kita masukkan seperti bakso atau yang boleh jadikan sup lah, kita masukkan ke dalam, nanti kita tinggal makan deh kalau sudah agak mendidih ya dia punya kuah. Kita tinggal tunggu dalam beberapa menit ya, baru kita makan. Kami makan dulu ya guys, sorry, no video. Habis guys, kami mau jalan-jalan dulu. Ini penampakan kami punya makanan, bersepah ya kan, bersepah kan. Tengok, gemuk dia sudah, bam-bam. Mana perut kok, perut? Sabar badai ini. Makasih udah belanja. Makasih udah belanja. Tadi tidak banyak rekam sebab kita makan kan. Jadi kami sudah selesai makan, kami mau berjalan-jalan dulu. Ya, macam itulah. Halo guys, kami ada di ICT guys. Kami ini mau masuk ke rumah itu, rumah yang ada salji, tapi kami tidak tahu macam mana. So kami sekarang ada di sini. Kenapa aku macam jelek ya? Tapi sini sejuk guys. Rasanya itulah. Yang nih masuk dalam rumah-rumah nih. Stick. Itu loh rasanya sayang. Maybe lah. Rumah salji. Aduh mampus. Aduh. Kan inilah, tapi kita tengok dulu dia punya harga ya guys. Kalau harga dia masih oke kita masuk, tapi kalau harga dia macam harga yang lemak kan, itulah. Heeh. Sini kau ambil tiket dia. Sayang. Seng, ini kau ambil tiket deh. Oh, di sini. Ayo beratur. Tapi berapa?
Guys, itu bukan manusia ya guys, itu jas anak, jas patung. Ini pun sama. Ini pun patung guys. Kau belanja saya kan? Iya kan? Kau belanja masuk kah? Iya. Yeay. Saya serius tanya nih. Iya. Iya. Kasih ongkot. Sayang gambar cepat. Ini kah? Sejuk lah. Sejuk guys. Salji. Gambar sayang. Serang loh ini tapi tidak itu. Sejuk. Sejuk betul-betul sejuk ya kan. Ambil gambar sini. Siapa kol? Kokol dulu balai polis. Sejuk betul lo kan. Sampai tangan aku bergemetar. Halo polis. Sini lagi. Sejuk. Aduh, tidak sanggup. Sejuk kah? Sejuk. Turun tuh sayang, sejuk betul. Guys, sejuk serius. Ini lagi. Boleh kan naik dari naik nih sayang? Nggak sanggup boleh. Sejuknya. Hey guys, inilah sejuk betul. Kalau orang dekat sini dalam 20 menit memang tak sanggup lah. Tengok dia pun tangan saya sudah buku sudah saya guys. Tengok merah. So, jom kita pergi ke next plan. Let's go guys. Kita lanjut ke part 2 ya guys. Hidup Indonesia. Hidup Malaysia. Di sini itu tempat-tempat patung-patung yang orang-orang penting atau bersejarah seperti itu ya. Jadi aku saranin untuk kalian untuk datang ke sini ke ICT Shah Alam. Dan jangan lupa di-like video ini, subscribe dan tonton terus video It's Me Esther. Thanks for watching guys. See you next video. Bye bye. Sarangi. Annyeong.